Assalamualaikum. Ini saya akan memperlihatkan cara memasang tempat tidur. Ini bagian kepala. Yang bawah ini namanya bagian jalanan. Yang ini namanya biasa kami sebut dengan waton. Ada dua. Dan ini lagur. Lagurnya dua, soalnya nomor satu. Dan ini namanya gambangan. Ini gambangan, ini ada 11. Ini watonnya, ini saya pasang ke kepala tempat tidur. Ini watonnya kan ada baut depannya dan lurus. Ini kita masukkan ke lubangnya, itu ada lubang lurus, kita masukkan, lalu kita kencangkan baut depan dengan menggunakan paku atau sejenisnya. Ini saya menggunakan paku usuk. Cari alat sejenisnya yang bisa membuat mengencangkan baut sekiranya tidak bengkok. Ini kan yang satu pertama kali ini. Ini kencangkan sekencang mungkin. Ini buat patokan agar tempat tidurnya tidak ambruk. Ini saya pasang sendiri. Ini tempat tidurnya saya ganjal-ganjal. Ini saya pasang sendiri ini ya. Nah, itu Anda lihat ini saya sudah siapkan bagian sini saya ganjal. Ini tempat tidurnya, ini bagian kepala tempat tidur. Ini saya siapin ada kursi dan belakangnya itu ada kursi lagi biar tidak ambruk. Ini sudah kencang. Lalu kita pasang yang satunya. Ini saya bagian bawah ini saya kasih ganjal biar mudah. Kita masukkan seperti tadi. Kurus sama bodepannya. Kalau bodepan itu kan menempel di waton. Kita masukkan seperti tadi, dikencangkan. Ini sebelum diwarna saya sudah set, tapi mungkin ada perubahan karena apa itu thinner atau gimana. Ini saya pastikan set lagi. Nah, ini seperti ini. Kita sudah masuk dan kita kencangkan baut depannya. Usahakan kencang semua ini. Untuk yang satunya tidak terlalu kencang-kencang tidak apa-apa. Ini kan buat mengait biar tempat tidurnya tidak ambruk. Setelah penguatan pertama. Kalau dua orang insya Allah lebih mudah. Tempat tidur ini cukup lumayan besar, tinggi, dan berat. Soalnya ini tempat tidur yang lumayan mahal. Sangat mahal bagi saya ya ini. Baru pertama kali ini saya pasang tempat tidur yang sangat mahal ini. Ini bagian yang satunya, seperti tadi kita masukkan. Yang tadi ada purus dan bautnya. Ini sudah masuk. Ini kita tinggal baut yang ini. Ini tidak terlalu kencang-kencang, tidak apa-apa, tapi usahakan kencang. Maksudnya tidak lepas. Kan yang satunya sudah terpasang dengan kencang, insya Allah ini aman, tidak akan ambruk. Ini tinggal mengaitkan yang satunya. Ini baut depan dengan model lurus. Kadang-kadang ada model H. Kurang lebihnya pemasangannya hampir sama. Ada model H, model model klasik dan model baru. Yang model baru itu agak repot. Nah, ini udah kencang tapi tidak saya kencangkan nanti kalau dipasang di rumah yang siap untuk buat tempat tidur langsung dikencangin sampai berbunyi krak-krak. Ini tinggal yang satunya seperti tadi, masukkan purusnya ke dalam lubang. Ini bawa waton saya ganjal agar lebih mudah. Ini soalnya sendirian. Seperti tadi, ambil paku atau kecil-kecil yang bisa masuk ke dalam baut depan.
dan usahakan jangan tidak tertukar. Waton dan gambangan dan lagur semua saya kasih penanda. Jadi Anda tinggal mengikuti. Ada seri-serinya AA, BB, CC atau 11. Nah, ini bagian lagur khusus nomor 1 atau 200x200 itu lagurnya 2. Ini menggunakan model burit burung. Nah, untuk yang ini biasanya kan kayu kan ada sifat perubahan, ada melengkung atau gimana. Ini gunakan dengkul untuk menggeser ke sana biar bisa masuk. Nah, kita tinggal misal sesek bisa menggunakan palu. Ini yang satunya yang bagian buntut atau jaranan. Ini sudah terpasang lagurnya, tinggal yang satunya. Nah, kita masukkan seperti tadi, gunakan dengkul untuk apa itu mendorong agar tidak lecet. Bila agak sesak bisa memakai palu, dipukul pelan-pelan. Ini sudah terpasang semua, kita pasang bagian apa itu gambangan. Ini adakah model burit burung, ini dipasang yang tengah dahulu. Kita cari sarinya. Ini habis diwarna kadang-kadang itu letter atau penanda itu pada hilang. Tapi saya sudah cek lagi. Ini kita tinggal masukkan yang tengah. Misal waton atau bagian itu sempit bisa pakai dengkul seperti tadi. Ini kebetulan tidak. Kita tinggal pasang ini yang tengah. Kita masukkan. Bila ingin semua apa itu tidak bergoyah-goyah atau lebih kokoh, bisa disekrup semua itu nanti gambangannya. Itu akan lebih kokoh dan tidak terdengar krengket-krengket gitu. Nah, ini tinggal pemasangan lagurnya. Anda bisa mengikuti penandanya. Misal seri AA atau BB atau angka. Ini sebelum saya kirim, saya kasih penanda semua dengan spidol dan kertas. Ini Anda bisa pasang sendiri di rumah atau bisa menggunakan atau minta bantuan bapak tukang terdekat. Soalnya ini tempat tidur ini dikirim dari Jepara, tempat kami itu peredelan. Yang saya pegang ini namanya gambangan. Biasa kami sebut gambangan. Ini kan sudah ada penandanya, ini saya tinggal apa itu mengikuti penandanya atau kami biasa kami sebut dengan letter. Terima kasih dari saya, bila ada salah mohon maaf. Terima kasih, silakan ikuti video kami. Assalamualaikum.